Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masalah bergulirnya hak angket di DPR. Ternyata teman ya, bukan hanya di DPR masalah persoalan kecurangan pemilu, tetapi ini direspon oleh DPD RI. Bahkan DPD RI akan membentuk yang namanya pansus kecurangan pemilu. Ini sesuatu yang luar biasa. Belum lagi desakan dari publik, dari masyarakat agar Pak Jokowi dimakzulkan. Nah, di lembaga legislatif ini sudah memunculkan hak angket, di DPD memunculkan pansus kecurangan pemilu, di masyarakat minta Pak Jokowi dimakzulkan. Nah, ini seperti gayung bersambut. Apakah endingnya nanti akan sesuai dengan ekspektasi atau semuanya akan kembali normal seperti biasa dan tidak ada kecurangan? Nah, kali ini teman, kita akan lihat video yang satu ini, berita dari DPD RI terkait pansus kecurangan pemilu. Kita tonton video yang satu ini. Perwakilan Daerah atau DPD RI telah sepakat membentuk panitia khusus atau pansus kecurangan pemilu 2024. Keputusan disepakati dalam rapat paripurna DPD RI ke-9 masa sidang 4 di gedung DPD RI kemarin. Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti meminta kepada para anggota terkait persetujuan pembentukan pansus. Lanyala menyatakan pembentukan pansus tersebut berawal dari usulan anggota DPD RI Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung. Sementara itu, Tamsil menyebut tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu tidak terbatas disampaikan ke Bawaslu. Dikutip dari CNNIndonesia.com, DPD telah membentuk posko pengaduan dugaan pelanggaran pemilu di setiap kantor DPD RI di ibu kota provinsi. Upaya itu dilakukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 agar tercipta pemilu yang demokratis, jujur, adil, bebas politik uang, dan terlegitimasi. Nah, itu sahabat NJ Channel, berita dari DPD RI yang sah membentuk pansus kecurangan pemilu. Nah, semua itu berawal dari keputusan MK, di mana di MK kemarin syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden itu usia 40 tahun atau sudah punya pengalaman sebagai kepala daerah atau sedang menjabat kepala daerah. Nah, itulah yang akhirnya meloloskan Gibran sebagai calon wakilnya Prabowo Subianto. Berangkat dari sana kemudian masuk di KPU. KPU juga begitu. Di sana terjadi pelanggaran etik temannya yang dilakukan ketua KPU. Nah, oleh karena itu memang kalau misalkan DPD RI membentuk pansus adalah hal yang wajar teman, karena ada sinyal-sinyal ini terjadi kecurangan dalam pemilu 2024. Nah teman, setelah DPD kita juga akan melihat kabar di legislatif. Ternyata di sana juga bergulir terkait hak angket teman ya. Kita tonton video yang satu ini. Baik teman-teman yang saya hormati, tadi pagi pada sebelum jam 11 itu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum P3, Perindo dan Hanura sudah menyepakati. Ya, intinya dua poin. Di sini ada sekitar 5 poin tetapi saya akan sebutkan saja. Sepakat untuk melakukan perlawanan secara teratur, baik melalui upaya-upaya hukum maupun menyetujuinya dilaksanakan, setuju penggunaan hak angket ya sebagai satu kesatuan dengan rencana gugatan hukum di MK. Jadi di DPR dilakukan ya hak angket, kemudian di MK upaya hukum dikerjakan supaya nanti selaras ya. Dan tentu arahnya pansus akan mempermasalahkan yang disebut penyelenggaraan dan terjadinya terselenggaranya Pilpres
yang melanggar. Nah itu teman berita dari DPR RI di mana PDIP dan koalisinya sepakat mengajukan hak angket. Hak angket adalah hak konstitusional dari anggota DPR karena hak angket itu berfungsi untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan diduga melakukan pelanggaran. Makanya dibentuklah hak angket, teman-teman. Oleh karena itu, hak angket adalah hak yang konstitusional yang bisa dilakukan oleh anggota DPR dalam rangka melakukan pengawasan. Karena pengawasan sendiri adalah hak konstitusional dari anggota DPR RI. Nah teman, ini juga ada pandangan yang juga cukup keras teman dari Ferry Amsari mengenai pemilu curang di 2024. Kita tonton video yang satu ini. Wasitnya bermasalah. Apa datanya? Kami membawa screenshot dan juga rekaman serta video perintah KPU RI kepada seluruh KPU di daerah untuk melakukan kecurangan pemilu. Ditampilkan di Komisi 2 secara terbuka, lalu begitu tampil pembicaraan soal perintah melakukan kecurangan itu, Komisi 2 selalu begitu ya, langsung menutup sidang, menyatakan sidang tertutup, mengusir wartawan. Sampai hari ini videonya masih ada di YouTube. Penyelenggara, 38 bukti video, rekaman, dan tangkapan layar. Bagi saya, kecurangan pengaturan skor dalam sepak bola di Italia tidak perlu membuktikan apakah skor itu murni kehebatan pemain atau tidak. Tidak perlu. Yang dibuktikan apakah wasit terlibat, klub terlibat, pemain terlibat, dan lain-lainnya terlibat sebelum pertandingan. Karena pengaturan skornya di sana. Sama juga dalam kecurangan pemilu saat ini. Sebagaimana penelitian kami dan kami jelaskan di file. Bahwa tidak perlu lagi bicara C hasil dan lain-lain. Karena skenario Presiden Jokowi memastikan satu putaran dengan di atas 50% lebih kemenangan. Bagaimana kebijakan itu sudah dijelaskan dalam file. Menarik bahkan. Tidak dibantah sampai sekarang bahkan. Ada alat buktinya bahkan yang bicara soal bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungan itu. Kalau sudah dilangsungkan bahkan dengan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk kemudian proses kecurangan ini bisa dilangsungkan, ini sudah sistemik jauh hari. Apakah ini berdampak luas, strategis, dan penting? Iyalah, ini pemilu tempat kekuasaan dinobatkan. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, terpenuhi angket. Tinggal soal keberanian saja. Mampukah penjelasan Prof. Effendi Ghazali menimbulkan keberanian kepada partai politik? Bergantung sekali kepada partai politik, bukan kepada kebenaran yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali. Karena partai juga tahu ini. Apalagi syaratnya mudah sekali. Syaratnya cuma minimal 2 fraksi, bahasa undang-undangnya sudah disampaikan, lebih dari 1 fraksi. Ya. 25 tanda tangan itu usul. Usul saja tidak berani, bagaimana kemudian pansel hak angket bisa muncul? Bagi saya, kalau ini jalan, saya yakin Prof. Effendi dan teman-teman pemantau pemilu, termasuk lembaga saya, kami akan saksikan kepada publik via hak angket apa saja yang sedang terjadi selama penyelenggaraan pemilu kita. Nah itu sahabat Enjoy Channel, terkait pandangan dari Ferry Amsari mengenai pemilu 2024. Karena kemarin banyak yang menyampaikan pihak sebelah kalau mengatakan curang, mana buktinya? Nah ini dibuktikan oleh Ferry Amsari bahwa ada videonya, ada screenshotnya terkait pelanggaran kecurangan di pemilu 2024. Dan saya pikir suara dari mahasiswa, suara dari kampus ini mewakili sebagian besar jutaan rakyat Indonesia yang ingin supaya demokrasi, pemilu kita berjalan dengan jujur dan adil. Dan saya setuju kalau DPR menggunakan hak angketnya, karena ini adalah hak konstitusional yang dimiliki anggota DPR untuk melakukan pengawasan terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Apa kaitannya pemilu, apa kaitannya KPU dengan pemerintah? Nah, nanti ada kaitannya. Makanya digelar dulu angket di DPR RI. Dan saya pikir ini fair. Kalau pemerintah itu tidak merasa bersalah,
mestinya tidak takut dengan hak angket. Hak angket adalah hak untuk menyelidiki. Kalau tidak bersalah, kenapa harus takut? Nah, itulah teman yang menjadi perbincangan di masyarakat. Di MK berjalan, nanti juga sudah disiapkan teman. Kalau kita melihat pernyataan dari Pak Mahfud MD sudah siap terkait bukti-bukti mengenai kecurangan di pemilu 2024 ini. Jadi ini akan semakin seru teman, karena yang dihadapi bukan orang sembarangan. Beliau-beliaunya sudah punya pengalaman di legislatif, di eksekutif, bahkan Pak Mahfud MD pernah menjadi ketua MK. Jadi kalau berperkara di MK, Pak Mahfud tentu sudah punya bahan teman untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, karena beliau sendiri pernah menjadi ketua MK. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.